Kita perhatikan sekali lagi babak-babak menarik sepanjang tempo pertarungan. Jaringan awal Syafiq Ahmad seawal 40 saat masa permainan. Ya, inilah menggambarkan bahawa kita bersedia dengan lebih awal. Kita mendapat gol lah terpantau dalam masa 40 saat. Mana kedudukan Syafiq Ahmad berada di bahagian papus menjaringkan gol dengan baik hasil antara lintang daripada Matthew Davis. Dan itulah hantarannya memberikan gol penyamaan. Satu hantaran lintang cantik dari Khalil Ibrahim Al-Hamadi ditanduk masuk oleh Ahli Ahmad Mabkut. Ketika pemain-pemain negara menjangkakan, bola itu sudah keluar. Ya, satu keadaan yang merugikan kita kerana mungkin sedikit kelekaan dalam satu keadaan ball watching yang dilakukan oleh pemain-pemain menunggu keadaan bola itu seolah-olah keluar daripada garisan. Tapi keadaan itu menyebabkan gol penyamaan terhasil yang dilakukan oleh pemain UAE. UAE kembali memperagakan cara permainan pantas mereka di separuh masa yang kedua. Gerakan-gerakan cantik Khalil Ibrahim, Ali Hassan dan juga Ahmad Barman telah memberi banyak ruang kepada Ali Ahmad Mabkut untuk bergerak bebas. Keadaannya terdengar apabila perubahan pemain berlaku. Masukkan Syamil Kuti di Batibun membuatkan sedikit pergerakan kita di sebelah kanan kiri. Melakukan gerakan inang rantai baik yang dilakukan oleh Martin Davis di bahagian tengah. Malaysia melakukan tiga pertukaran di separuh masa yang kedua tadi dan inilah gol kedua yang dijaringkan oleh Ali Ahmad Bakut, striker utama UAE itu. Dia menggunakan bola yang kagak dikawal kemas oleh dua pemain pertahanan negara. Syahrul terlepas dan seterusnya menolak bola itu ke sebelah kiri. Ya, kita dapat lihat bahawa kedudukan ini menyebabkan kita menambahkan gerakan. Dan ini gerakan yang dilakukan oleh sayang kedudukan bola itu menuju terus ke tiang gol. Ada pergerakan rebound berlaku tapi kedudukan Syamil Kuti terlepas untuk menambahkan second ball atau bola kedua melintas di depan Syamil Kuti. Safawi dan juga Brandon Khan mempunyai peluang terbaik di separuh masa yang kedua tadi untuk menjaringkan gol. Dan ini statistik penuh yang berlaku pada perlawanan ini. Kita dapat lihat penguasaan bola 53% oleh pasukan UAE, 47% pasukan negara. Dan sekali lagi kita menguasai di bahagian attacking ataupun melakukan gerakan serangan. Kerana kita ada 6 shot on target, 5 shot off target, itu menunjukkan kita tinggi di bahagian atas untuk melakukan gerakan dengan baik sebenarnya.